semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Bandung, teman-teman, untuk naik kereta cepat ya. Nah, kenapa di stasiun Bandung? Karena saya mau coba pedernya, teman-teman. Alhamdulillah dapat di tiketnya setelah berapa kali gagal. Dan ini tiketnya, teman-teman. Nah, ini dari Padalarang ke Halim, naik peder dulu ya. Bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini harusnya kalau naik peder ke sini ya, ke stasiun pedernya. Tapi tadi disuruh ke sana, teman-teman, tuh lihat itu juga. Ini banyak polisi sama tentara, katanya tadi ada ya Ibu Iriana Jokowi. Sekarang kita coba masuk, teman-teman. Kita lewat sini, katanya. Nah, tadi boardingnya gampang ya, langsung aja, nggak ditanyain apa-apa. Cuma nunjukin tiketnya aja, teman-teman. KA pedernya tersedia di jalur 7. Sebelah sana. Nah, ini ya peron buat pedernya. Yuk kita langsung kita lihat pedernya. Nah, teman-teman, ini dia kereta peder Bandung Cimahi Padalarang. Cihuy. Nah, peder ini yang baru ya, K1 223 untuk Bandung. Kita naik gimana ya? Di depan aja lah, karena keberangkatannya ini pukul 15.15, masih lama, sekitar 10 menitan lagi, teman-teman. Kita coba di kereta 2, kita masuk. Wah, enak ya. Ini sambungannya menggunakan akordeon ya. Nah, ini penomorannya K1 22307, Toilet Bandung. Ini ada toiletnya. Kita lihat toiletnya, teman-teman. Nah, jadi ini saya sudah masuk ke dalam toilet kereta pedernya, teman-teman. Sini toiletnya, toilet duduk. Ada ini nih, tisu. Nah, ini buat ngepres ya. Oh, seperti itu. Kaget ya. Dan ada semprotannya juga, ada tisu lagi, ada tong sampah. Ini meja nih buat bayi ini. Gimana ya? Nah, seperti ini, teman-teman, kayak di pesawat ya. Mantap. Tuh ada sabuknya juga buat bayi ini. Kita tutup lagi. Pegang, ada gantungan juga, ada kaca besar ini, ada sabun sini juga, ini ada kantung kresek nih, plastik tuh, wastafel, pewangi, wah mantap. Ini rute perjalanan KA Peder KCJB ya, dari Bandung, Cimahi, Padalarang. Nah, seperti itu ya, cuman 3 stasiun. Enak ya kalau misalkan Cilengka, Rancaeke, Kiara Condong, Bandung Cimahi, Padalarang. Jadi kayak patas. Tapi ini baru yang punya tiket KCJB aja yang bisa naik KA Peder ini. Mungkin kedepannya bisa untuk umum, gak tahu juga ya, teman-teman. Dan di sini mirip kereta ini ya, premium lah. Masih luas ke yang di depan. Jadi ada yang berhadapan-hadapan, ada yang di pinggir kayak gitu tuh. Ada handrest juga ini. Ininya empuk, mirip eksekutif ya. Dan agak panjang, teman-teman. Sini ada colokan 2. Ini nggak ada meja ya, meja kecil. Dan bagasinya di sini nih, dekat pintu.
ya nostalgiaan Baraya Geulis lah. Oh iya, di sana juga ada tuh. S35 tadi sudah dibunyikan. Kita berangkat ya teman-teman. Nah, mulai bergerak. Ini di jalur 7 itu peron khusus peder ya. Skybridge buat pedal belum selesai teman-teman. Dan kita balapan sama rangkaian KA Malabar dilansir. Sambil lihat stasiun Cimindi ini, Ciroyom sudah bagus peronnya teman-teman. Wih, ngebut. Langsung stasiun Cimindi. Stasiun Cimahi. Stasiun Cimahi juga ini pembangunannya terus berubah ya. Udah ada rangka buat stasiun selatannya. Kita masuk ke jalur 1 teman-teman. Nah, ini stasiun pedernya ya, Cimahi. Dulu saya pernah review. Masih gitu teman-teman. Kita duduk lagi aja karena mungkin cuma berhenti sebentar. Nah, kan berangkat lagi nih. Karena belum bisa ya naik dari sini. Kecepatannya ya.
simpan di sana aja. Nah, ini Skybridge stasiun Cimahi nantinya. Papasan, mantap. Gak ada rangkaian dua itu ya. Di mana nih kecepatannya teman-teman? Seratus mungkin ya? Ya seratus ya. Ini kecepatan segini, ini keretanya udah wah goyang ya. Jalur kereta cepatnya ya 100. Ini bentar lagi sampai di tujuan akhir stasiun Padalarang. Nanti kalau kepanjangan videonya dibagi dua aja ya, pedal sama yang nanti kereta cepatnya. Takut kepanjangan, kalau enggak mah dilanjut aja lah. Langsung dibuka kemana nih, buka nih, agak bingung juga kesana mungkin. Nah ini di atas itu stasiun kereta cepatnya teman-teman. Banyak juga yang naik dari stasiun Gandung. Ah ya tuh keluar, naik ke sana. Nah, naik ke sini teman-teman, eskalator. Nah, ini bagian satu ya, saya tutup saja videonya. Lihat ini stasiun Padalarang.
seperti stasiun apa ya, seperti bandara ini. Nanti lanjut di part 2 ya. Untuk video ini saya tutup saja videonya sampai sini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Apalagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.